Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi <coughs> wa sahbihi ta wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Nawaitu ta'aluma wa ta'lim Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah Wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda والدلالة <تحدث> على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي لي وزيرا من أهلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan mukodimah yang kedua, daripada kitab ini kita akan masuk ke mukodimah yang ketiga. Di mukodimah yang ketiga ini, tetap mukodimah yang ketiga ini banyak sekali permasalahannya, akan terbina daripada mukodimah yang pertama dan mukodimah yang kedua. Karena itu, ya begitulah cara belajar ahli sunnah. Macam itu, cara belajar ahli sunnah adalah bab-bab setelahnya akan terbangun daripada bab-bab sebelumnya macam itu akan terbangun jadi tak ada oh antara bab yang pertama dan yang kedua tak ada kena mengena orang yang buat kitab macam itu dia tak faham lah macam mana cara buat kitab cara buat kitab itu bab satu adalah basic bab yang bab yang kedua adalah terbangun daripada bab yang pertama begitu pula bab ketiga keempat terus semacam semacam itu itulah bagaimana cara ahli sunnah untuk belajar oke okay. Sekarang kita akan masuk di mukadimah yang ketiga ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Mungkin Anda tak akan jumbo hal-hal sama apa namanya pembagian seperti ini kecuali di dalam kitabnya Imam Sanusi. Imam Sanusi ini memang benar-benar beliau itu adalah imam lah. Imam yang memang benar-benar di, diikuti karena setelah Imam Sanusi setelah Imam Sanusi, majoriti orang-orang itu ikut stylenya Imam Sanusi. Guru saya Syekh Said Abdul Latif Foda selalu mengatakan bahwasanya kitabnya Imam Sanusi daripada yang kecil sampai yang besar semuanya mempunyai faedah. Padahal beliau sudah baca kitab yang besar-besar ketika tengok kitabnya Imam Sanusi yang kecil. Wallah, kitabnya Imam Sanusi yang kecil pun tetap ada faedahnya. Pembagian syirik semacam ini mungkin Anda tak akan jumpa di selain kitabnya Imam Sanusi. Imam San, kita kan tahunya syirik kan hanya menyekutukan Allah saja kan? Maknanya kalau ada Tuhan selain Allah itu maknanya syirik tak? Syirik itu ada enam macam. Katanya Imam Sanusi. Anwa usyirki sitatun Mukaddimah berkenaan jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik ada berapa? Enam. Yang pertama adalah syirik istiklal. Syirik apa? Istiklal itu di dalam bahasa Mata salehnya dia adalah independen. Syirik yang independen. Saya syirik ada persekutuan, ada persendirian. Macam itu kan? Ini kan pulau persekutuan labuan. Ada tak pulau persendirian? Tak, enggak tahu saya. Ada syirik namanya syirik sendiri. Syirik independen. Apa itu syirik independen? So, tengok ya. Syirik independen. Syirik independen itu, Anda meyakini, adanya Tuhan selain, Anda meyakini adanya Tuhan selain Allah, Anda meyakini adanya Tuhan selain Allah, yang mana Tuhan selain Allah itu mempunyai skill macam Allah. Itu namanya syirik independen. Sof tengok ya. Saya sering memisalkan Tuhan selain Allah itu kalau ada, saya sering memisalkan dengan kata-kata murugen. Murugen itu adalah patung besar yang ada di Batu Kif itu. Itu Tuhan namanya Tuhan Murugan Tuhan menurut mereka dan menurut kita orang Islam Ada dua Tuhan Satunya namanya Allah Satunya namanya apa? Murugan Murugan Allah juga mempuny Allah mempunyai kudroh Kudroh Murugan juga mempunyai kudroh Allah mempunyai al elem Murugan juga mempunyai Elim. Jadi semua sifat Allah yang 20 murugan juga ada. Kalau Anda meyakini ada Tuhan selain Allah, yang mana Tuhan selain Allah itu mempunyai kemampuan sama seperti Allah, itu namanya syirkul istiklali. Syirik yang independen, maknanya Anda mempunyai Tuhan selain Allah yang Tuhan selain Allah itu independen. Dia tidak memerlukan Allah. Seumpamanya Allah itu tak ada. Murugan ini boleh? Boleh handle semuanya. Kenapa? Karena kemampuan dia macam kemampuan Allah. Itu namanya apa? Syirku istiklalin. Sof tengok. Wahua itbatu ilahaini mustakilaini. Kasyirkil majus. Sof. Sirek yang independen, sirek pengisbatan terhadap dua Tuhan atau lebih jelas kalau dua tak boleh, apalagi tiga yang berlainan berlainan di sini maknanya Tuhan itu bersifat independen. Tuhan yang kedua independen daripada yang pertama. Maknanya kalau Tuhan yang pertama tak ada, Tuhan yang kedua boleh handle semuanya. Kalau Tuhan yang kedua tak ada, yang pertama boleh handle. Karena dua tuhan ini sama-sama mempunyai kemampuan yang sama. Itu namanya syirku istiklal. Macam apa Habib Ali? Macam tuhannya Majusi. Tahu Majusi? Tahu ma tahu Majusi. Apa Majusi itu? Sembah api. Anda tahu kenapa api itu disembah? tak tahu kan? Sebenarnya itu bukan api, akan tetapi cahaya. Cahaya. Jadi orang majusi itu Tuhan Haji Bakar, mereka meyakini ada dua Tuhan. Satunya namanya Tuhan Nur, Tuhan Cahaya. Yang kedua namanya Tuhan Kegelapan, Tuhan Zulmah. Karena setiap ada cahaya pasti ada kegelapan pasti dua hal itu adalah eh, yang berkaitan. Mereka meyakini bahwasanya dulu Tuhan hanya satu, yaitu cahaya. Cahaya ini mengatur langit semua. Kemudian ada satu tak terima, rebel. Memberontak daripada Tuhan cahaya, kemudian kalah Akhirnya dia menghandle bumi dan lainnya. Tuhan kegelapan handle yang bawah, Tuhan cahaya handle atas. Dua-dua Tuhan ini mempunyai skill yang sama. Seumpamanya Tuhan cahaya tak ada, Tuhan kegelapan akan ame tempatnya. Kalau Tuhan cahaya, Tuhan, Tuhan kegelapan tak ada, yang handle dunia bawah adalah Tuhan cahaya. Maknanya dua Tuhan ini mempunyai skill yang sama, mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai level Tuhan yang sama. Itulah kita katakan syirku istiklal, Syirik yang independen. Maknanya Anda meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah mempunyai kemampuan sama seperti Allah. Saya tak tahu kalau ada orang meyakini itu saya kira mubadir lah. Loh, kalau Allah sudah bisa untuk handle semuanya, yang kedua untuk apa? Ada gunanya, Tuhan? Tak ada guna. Kalau tak ada guna, maknanya apa? Mubazir, kan? Innal mubaziri nakanu. Ikhwana syayatin. Maknanya kalau ada Tuhan selain Allah, selain Allah itu saudaranya setan. Karena Allah sudah boleh handle, semuanya itulah yang namanya syirku is dan rata-rata syirik yang ada itu berasal dari sini dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala oke okay. syirik yang kedua syirik apa Ustaz Nawawi? syirik yang kedua adalah syirik syirik tabait Apa itu syirik tabait? Saya nak minum teh tarik. Teh tarik itu terbuat dari apa? Apa? Teh dan gula. Gula air. Ada teh, ada susu. Anda campur. Jadi teh tarik tak? Oh, Kalau ada air. Maknanya teh tarik itu mix daripada air, teh, susu dan Hah? Oh tarik tarik belum ya betul ditarik. Oh, zaman ini pakar dia pasal teh tarik karena ditarik dulu. Ketika ditak kalau hanya teh dan susu dan air panas namanya teh susu. Tak ada tariknya kena di karena ditarik. Anda tak bisa cakap susu saja itu teh tarik. Anda tak bisa cakap teh O saja itu teh. Kalau hanya teh saja namanya teh teh tarik itu teh pure atau teh original. Kalau hanya air Anda katakan itu air kosong. Teh tarik itu adalah gabungan daripada air, teh -O. o dan susu. Dan dan tarik. Baru jadinya itu teh tarik. Begitu pula, soft tengok ya. Imam Asanusi mentafsirkan apa yang diyakini oleh Nasrani. Nasrani kan meyakini tiga Tuhan kan? Tuhan Ayah, Tuhan anak dan Tuhan dan roh kudus tiga gabungan itu akan menjadi satu Tuhan jadi ayah saja bukan Tuhan anak saja bukan malaikat jibril saja bukan tapi kalau tiga-tiga itu bergabung menjadi Tuhan. Sofiting. Karena mengatakan tiga adalah satu. Satu adalah? Tiga. No, macam mana? Satu itu ya satu. Tiga itu ya? Tiga. Satu ringgit ya satu? Ringgit. Tiga ringgit ya tiga? Ringgit. Kalau Anda beli di kedai runcit, berapa ini? Tiga ringgit. Anda beli satu. Orangnya akan minta dua ringgit lagi. Anda terus cakap, satu adalah tiga. tak saya tak nak hal-hal macam itu. Berikan saya tiga ringgit. Satu adalah satu, tiga adalah tiga macam itu. Apa? Bukan luar biasa lagi, luar akal ini. Ini luar akal, tak akan ada nabi yang datang kemudian cak apa mukjizatku adalah merubah satu menjadi tiga, tiga menjadi satu. Ini ini bukan perkara yang biasa. Ini adalah perkara a ah? Karena Anda paham satu, bukan tiga, itu tak perlu dengan pengulangan. Tak perlu dengan pengulangan. Oh, hari ini satu, bukan tiga. Esok saya nak tengok, satu, tiga apa tak? Anda tak perlu macam itu. Sekali Anda tengok, satu itu bukan tiga. Berbeza dengan api, berbeza dengan panadol. Untuk mengatakan panadol itu obat pening, Anda kena experience berkali-kali. Baru Anda mengatakan panadol itu obat pening. Oke. Okay. Nasrani mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah gabungan daripada banyak Tuhan. Bapak saja bukan Tuhan, anak saja bukan Tuhan, roh kudus saja bukan Tuhan, tapi kalau tiga itu bergabung akan menjadi Tuhan. Anda pikir macam teh tarik? Bukan Tuhannya mereka macam teh tarik, cara berpikirnya macam orang nak buat teh tarik. Bukan hanya buat teh tarik, buat banyak hal. Teh tarik itu adalah gabungan daripada TO, susu, air, dan tarik. Baru namanya teh tarik. Tanpa adanya satu daripada empat hal ini, apakah dinamakan teh tarik Oke. Okay. Tuhan hanya yang bergabung Tuhan Ayah dan Tuhan Anak tanpa Roh Kudus. Apakah dikatakan dia itu Tuhan? Tidak. Hanya ada satu. Apakah dia itu Tuhan? Tidak. Tuhan itu adalah gabungan daripada tiga ini. Itu namanya adalah shirku tabait, Syirik yang membagi-bagi karena Anda meyakini Tuhan itu adalah gabungan daripada tiga, gabungan daripada dua, Anda tidak mengatakan ayah itu adalah Tuhan, anak adalah Tuhan, berbeza dengan Majusi. Majusi mengatakan cahaya adalah Tuhan. Kegelapan adalah Tuhan, jadi Tuhan itu ada dua: cuma cahaya mengatur atas, kegelapan mengatur. Masyarakat nah, so tak cakap macam itu Tuhan itu bukan tiga Tuhan itu hanya satu Tapi gabungan daripada Tiga Faham Ustaz Nawawi? Tak susah kan? Kalau anda meyakini ada tiga hal Yang ketika bergabung Menjadi satu Dan menjadi Tuhan Maka anda meyakini Allah itu tak eselah Allah itu kena esa. Apa makna esa? Tiada Tuhan selain Allah dan Allah juga tidak tergabung daripada banyak benda, daripada banyak hal. Kalau Allah tergabung adalah bentuk daripada gabungan banyak benda, maknanya Allah itu memerlukan. Allah memerlukan Nabi Isa untuk menjadi Tuhan. Allah memerlukan Malaikat Jibril untuk menjadi Tuhan. Allah itu tidak memerlukan siapapun. Kita memerlukan kepada Allah. Apakah Allah memerlukan kepada kita? Selama Allah tidak memerlukan kepada kita, maknanya Allah itu Esa. Makna Esa adalah Allah tidak mempunyai sekutu. Sekutu, yakni makna sekutu-sekutu yang sama sepertinya di dalam kekuatan, dan sekutu yang jika bergabung akan berbentuk menjadi Allah. Tak ada Allah semacam itu. Kalau saya nak berfilsafat lagi, saya katakan ini adalah kamul munfasil dan kamul mutasil. Nah, itu pelik lagi nanti, Anda tak paham. Amiklah misal teh tarik. Mudah kan? Kalau teh tarik insya Allah semuanya paham. Yang berkaitan dengan makan makanan itu semuanya akan paham. Soalnya sedap. Sama. Nasi lemak. Apa nasi lemak itu? Nasi Santan, bilis, sambal, telur. Oke, kalau hanya nasi, santan, bilis, sambal, tak ada telur. Cakap nasi lemak, tak? Hah? Nasi lemak, Anda akan cakap tambah telur, nanti ada tambah telur goreng. Itu tak masuk hakikat daripada nasi lemak. Saya nak cakap pasal nasi lemak dengan bahasa bahasa tasawuf nanti maknanya makrifat anda tentang hakikat nasi lemak itu kurang. Lu kan memang macam itu kan nasi lemak itu nasi, santan, ikan bilis dan sambal, tan, ha? tan telur juga ya. Oke okay lah, tuan ini cakap nasi lemak kenapa pakai telur, telur rebus apa telur goreng, telur, telur rebus ya, telur rebus, oke. Okay. nasi, lemak, telur, uh, telur rebus, sambal dan ikan, bilis gabungan daripada lima hal ini dinamakan nasi lemak, oke. Okay. anda beli nasi lemak ke kedai tuan siapa, namanya? Selamat, Tuhan selamat. Saya beli nasi lemak, Tuhan selamat. Dikasih nasi eh, ikan bilis saja. Ini saya akan marah. Ini bukan nasi lemak, Tuhan selamat. Ini ikan bilis. Oke lah, saya tambahi sambal, ditambahi sambal. Ini bukan nasi lemak, ini ikan bilis dan sambal ditambah telur. Astagfirullahaladzim, nasi 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 lemak bukan ikan bilis, sambal, dan telur. Akhirnya diberilah nasi. Nasi biasa, nasi putih, tak ada lemaknya. Nasi lemak, eh, nasi lemak, Tuhan selamat. Nasi lemak. Baru dia masak nasi sama santan, diberi saya. Baru ini, best. Saya makan habis dua pinggan. Kenapa? Karena ini yang namanya nasi lemak. Nasi lemak adalah gabungan daripada lima, apakah Tuhan macam itu? Apakah ketika adanya, so, tengok ya, ikan bilis, telur, nasi, lemak dan sambal dihidangkan di dalam satu pinggan, dia akan berganti nama, namanya menjadi nasi, lemak. Apakah Allah semacam itu? Ketika ada Nabi Isa Bapaknya atau Tuhan Bapak dan Roh Kudus bergabung menjadi satu akan mempunyai nama lain yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah macam itu kita memahami Allah? Tidak. Kalau anda memahami seperti itu anda dikatakan syirik. Shi, dikatakan apa sih? Syirik. Karena itu hati-hati kalau ada orang. Nak berziarah ke kubur, nak berziarah ke tempatnya para wali, jangan minta ke wali. Kalau anda minta ke wali, maknanya anda mengatakan wali itu mempunyai skill semacam Allah. Anda di kubur minta kepada Allah. Minta ya Allah, ya Allah berikan aku kehidupan yang berkah ya Allah. Di depan wah, wali, di depan makamnya wali, bukan minta ke wali. Engkau ini minta ke kubur Saya tak tahu ahli sunnah tak pernah mengajarkan kita minta ke kubur Mengajarkan kita minta di kubur Kenapa? Karena ini bukan kuburnya biasa Ini kuburnya para wali Macam anda minta di masjid Apakah anda minta ke masjid? Masjid ini bangunan Dia tak ada nyawa Anda minta ke Ka'bah. Anda ka'bahkan ka'bah Beri saya hidup yang berkah Macam itu kah? Anda minta kepada Allah di depan Ka'bah Yang saya paham macam itu Kalau ada orang ahli sunnah Mengatakan ka'bah boleh memberi berkah Ka'bah boleh memberi Boleh mengijabai doa Itu syirik namanya Itu syirik Kenapa? Karena Anda mengatakan Ka'bah mempunyai kemampuan semacam Allah yang memberi berkah adalah Allah yang mengijabai doa adalah Allah tapi Allah mengatakan kalau engkau nak doamu mudah untuk diijabai berdoalah di depan Ka'bah berdoalah di Masjidil Haram berdoalah di Masjid Nabawi loh memang macam itu kan ini adalah tempat-tempat yang penuh berkah apa maknanya Allah menurunkan banyak berkah di tempat itu kalau anda nak berkah kalau anda nak diijabai tawasul bukan kita minta ke wali suf kita minta kepada Allah ini kena difahami ahli sunnah ini dan orang-orang yang bukan ahli sunnah kena juga faham kita tak meng, kita tak mengatakan wali boleh mengijabai doa kita tak mengatakan kuburan boleh mengijabai doa tidak tak ada seperti itu akan tetapi kuburnya para wali, Allah banyak menurunkan rahmat di sana. Kalau kita berdoa di tempat yang penuh rahmat, insya Allah, Allah akan cepat kabulkan. Macam kita berdoa di masjid, kita berdoa di majelis taklim, kita berdoa di surau, kita juga berdoa di samping makamnya para. Emang kan macam itu kan? Kita tak pernah minta ke masjid, kita tak pernah minta ke surau, kita tak pernah minta ke apa. Kalau ada tok guru mengajarkan macam itu, itu salah. Itu salah. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena minta kepada selain Allah itu namanya syirik. Syirik, kita sudah mengetahui ada yang namanya syirku istiklal. Yang kedua adalah syirku. Tabait makna sirku tabait Allah adalah gabungan dari banyak hal macam nasi lemak adalah gabungan dari banyak hal oke okay. yang ketiga sirku takrib wah apalagi ini Syirku takrib penyatuan Tuhan daripada beberapa sub Tuhan apa sub Tuhan itu Sabtuhan, Tuhan apa itu Sabtu bagian 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 Tuhan so, benar itu jadi Tuhan itu terbagi-bagi digabungkan menjadi Tuhan tak macam itu Tuhan itu oke okay. syirik takrib apa itu syirik takrib syirik takrib adalah anda beribadah kepada selain Allah Satu-satunya yang membuat Tuhan itu spesial istihkokul ibadah. Tuhan itu berhak disembah. Itu khusus untuk Tuhan. Selain Tuhan tidak berhak untuk disembah. Yang berhak di yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dibilang uh, guru saya, saya itu Wadah mengatakan khususnya Tuhan itu tiga maksudnya yang ada di Tuhan dan tidak ada selainnya khusus khusus di Tuhan ada tiga apa itu berhak disembah bisa menciptakan dan mempunyai free will yang mutlak 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 kalau kita kan free will kita kan tak begitu mutlak kan. tak ada di dunia ini orang nak Semau dia tak ada. Kalau semua orang nak semau dia, hancur dunia ini. Saya nak terus lampu merah, Ustaz Nawawina. Langgar. Loh, kalau semua lampu merah langgar, jadi apa di? Jadi apa di jalan-jalan? Eksiden -jalan? kan? Jadi Anda kena meraikan kemauan orang juga. Anda tak boleh semau Anda. Apakah Allah kena meraihkan kemauan kita? Kalau Allah kena meraihkan semua kemauan kita, tak akan ada yang masuk neraka. Kalau suruh pilih, nak masuk mana? Surga atau neraka? Puan-puan nak masuk mana? Surga atau neraka? Kalau, tapi apakah Allah meraihkan kemauan puan-puan? Belum tentu. Terpulang kepada Allah. Mungkin Allah nak meraihkan, mungkin Allah tak nak Meraikan. Itu adalah khususnya Tuhan. Tiga. Berhak disembah. Boleh menciptakan. Dan Allah mempunyai keinginan mutlak tanpa meraikan siapapun. Karena hanya dia satu-satunya. Tuhan. Kalau ada Tuhan selain Allah, dia kena meraikan Tuhan. Yang lain. Oke. Okay. Syirkut takrib adalah... Anda menjadikan ada Tuhan selain Allah, bukan ada Tuhan, ada sesuatu selain Allah. Tapi Anda beri dia salah satu khususiah, salah satu keistimewaan Allah. Apa itu berhak disembah? Tapi Anda menyembah benda ini. Bukan karena benda ini Tuhan, dia bukan Tuhan, tapi dia mempunyai sesuatu yang khusus untuk Tuhan. Untuk apa? Agar benda ini boleh mendekatkan kita kepada Allah. Macam mana? Seperti orang-orang awal yang menyembah Lata dan Uza. Mereka dari awal itu yakin, Sof? Lata dan Uza ini bukan Tuhan. Kami ini menyembah Lata dan Uza karena Lata dan Uza ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Apa ayatnya itu? Illa ribuna ilallahi zulfa. Saya tak tahu ayatnya saya ini tak saya ini bukan orang hafid. Siapa yang hafid di sini? Hafidz kah? Saat zaman tak hafal kah? Orang-orang musyrik mengatakan, kami ini menyembah lata dan uza, bukan karena lata dan uza berhala-berhala ini Tuhan. Tak, kami tahu mereka ini bukan Tuhan. Oke, kalau kau tahu mereka itu bukan Tuhan, kenapa engkau sembah? Kami sembah mereka, karena mereka itu boleh mendekatkan kita kepada Allah. Tuhan hakiki itu adalah Allah. Lau sa'al man samawati wal ard Allah. Kalau engkau tengok dan engkau tanya mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah zaman dahulu pun juga ektiraf bahwa rasanya Tuhan itu hanya Allah. Tapi kami tak sembah hanya Allah lah. Kami sembah Tuhan yang kami sembah benda-benda yang lain. Kami sembah lata. Kami sembah siapa? Uzza. Siapa lagi? Kami sembah hubal. Kami sembah manat. Kami sembah Thalitha, kami pun sembah Murugen. Kenapa kami sembah berhala-berhala ini? Kami sembah berhala-berhala ini karena mereka mempunyai power untuk mendekatkan kami kepada Allah. Mereka inilah sekutu-sekutu Allah. Mereka tak kuat, mereka tak macam Allah, tapi mereka boleh beri kita akses kepada Allah. Mereka boleh beri kita akses kepada Allah. Mereka boleh dekatkan kita kepada Allah. Orang-orang semacam itu dikatakan dia itu adalah musyrik, tapi syirik yang takrib. Ini adalah orang-orang yang pertama yang menyembah lata dan uzal. Lata dan uzal dulu dulu tak ada, terus ada orang kalau tak silap, mereka ke Syam dan tengok ada orang itu menyembah berhala tanya, apa nih? Ini Tuhan kami. Oh, kami jika ada apa-apa, jika ada ada problem macam-macam, ada problem problem yang tak boleh kami selesaikan, kami ke sini, kami buat kenduri, kami minta keberhala ini, kemudian sehari dua hari masalah akan settle. Oh, seronok nih. Boleh tak aku minta satu berhala, aku bawa ke tempatku ke Mekah, agar mereka juga boleh menyembah berhala. Oke, okay, oke. Okay. Diberilah mereka berhala yang paling besar namanya Uz namanya Hubal. Namanya Hubal. Hubal itu adalah berhala pertama yang dibawa daripada Syam ke ke Mekah baru. Nanti mereka ciptakan lain Lata Uze. Ada 360 berhala, Tuan-tuan Jadi satu hari mereka sembah asing-asing. Hari ini harinya Lata, sembah Lata. Oh. Esok harinya Uza sembah Uza. Esok harinya Hubal sembah Hubal. Terus macam itu sampai 30 sampai 360 hari. Satu Muharram sembah Lata. Nanti satu Muharram tahun depan balik lagi sembah Lata. Macam itu. Dulu orang-orang Arab semacam itu. Mereka pun sadar, ini bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan sebenarnya hanya Allah, tapi kami menyembah berhala-berhala ini karena berhala-berhala ini boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ketika ayah-ayah mereka pertama kali membawa lata dan uza, pertama kali membawa hubal, anak-anak mereka yang masih kecil diajari, "Ini Tuhan." Ini lata, ini uza, kuasa dia macam ini, macam ini, macam ini. Oh, macam itu ayah ya? Iya, anaknya menyembah. Sudah besar, anaknya pun juga akan ikut menyembah. Ditanyai, kenapa engkau menyembah lata dan uza? Aku tengok, ayahku menyembah mereka. Jadi aku juga ikut menyembah mereka, karena aku nak berbakti kepada ayahku. Nah, macam mana? Jadi mereka menyembah Lata dan Uza karena mereka berbakti kepada ayahnya. Betulkah macam itu? Tak boleh macam itu. Anda berbakti kepada orang tua Anda di dalam selain kekafiran. Lato atali makhlukin fi maksiatil kholik. Anda tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu menyuruh Anda kepada kemaksiatan ayah menyuruh engkau kena kafir tak boleh engkau kena tak salat, tak boleh selain menyuruh kepada kemaksiatan anda kena taat kepada orang tua anda dibilang orang-orang yang pertama membawa lata dan uza itu dinamakan mereka itu musyrik syirik takrib anak-anak mereka yang mengikuti mereka namanya syirku taklid syirik mereka karena hanya mengikuti ayah mereka nabi itu ketika diutus kepada orang-orang yang menyembah lata dan uza bukan mereka yang me yang membawa lata dan uza yang membawa lata dan uza adalah ato ato mereka katanya katanya ayahnya eh Eh, nak budu ma ya budu Ketika engkau kena menyembah Allah, Sof. Tak nak. Aku nak menyembah apa yang disembah oleh atuk atukku. Macam itu. Katanya Allah apa? Awalau kanu layak lamu nasyai wa la tadun. Walaupun engkau ini mengikuti mereka, walaupun mereka ini tak tahu, dan mereka ini orang musyrik, engkau tetap mengikuti mereka kah? Iya. Saya tetap mengikuti mereka. Suf itu orang-orang kafir, syirik, taklid. Nomor satu sampai nomor empat, syirku istiklal. Syirku tabait. Syirku takrib. Syirku taklid. Empat ini semuanya kafir. Anda tak boleh mengikuti siapapun di dalam masalah Tuhan. Anda kena mengikuti otak Anda. Bahkan, saya nak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tuk guru saya beriman kepada Allah. Eh, Anda tak beriman kepada Allah. Anda beriman kepada tuk guru Anda. Coba tuk guru Anda bukan orang Islam. Anda nak ikutkah? Karena itu, Imam Sanusi di beberapa kitabnya, orang yang beriman karena ikut orang lain, dikatakan imannya itu tak sah sah pun Anda berdosa. Kenapa? Anda kena gunakan otak Anda untuk melihat bahwasanya Allah lah memang Tuhan yang benar-benar wajib di sembah. Anda tak boleh beriman mengikuti orang. Saya nak beriman, kenapa? Saya percaya kepada Tuhan Haji Bakar ini. Masya Allah, akhlaknya baik. Tak mungkinlah dia masuk neraka. Saya nak ikut apa? Apa yang dia buat? Maknanya Anda tak beriman kepada Allah lah. Anda beriman kepada Haji Bakar. Kayak itu kan kenapa diantaranya Fir'aun itu apa ya? Kenapa Fir'aun itu e, oleh Allah tak diampuni? Walaupun dia sudah beriman, selain imannya dia itu ketika sudah terlambat, dia ada sedikit kesombongan. Dia tak nak cakap aku beriman kepada Allah, dia cakap aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel. Eh ini bukan masalah Tuhannya Musa, bukan gara-gara Nabi Musa, bukan gara-gara Bani Israel, tapi engkau kena beriman kepada Allah. Nabi Musa itu utusan Allah. Utusan Allah hakikatnya engkau beriman, engkau beriman kepada Allah. Engkau kena beriman Nabi Musa ini adalah utusan. Allah ada semacam kesombongan suf yakni tetap di dalam nak mati pun Firaun tetap sombong orang-orang kafir Quraisy pun macam itu banyak sekali orang mereka mereka itu tak nak beriman karena mereka macam aku ini nak berbaktilah kepada orang tuaku aku tak nak mengkhianati orang tuaku apa yang disembah oleh orang tuaku aku kena sembah Allah tak beri uzur engkau kena berpikir, engkau tak boleh mengikuti orang tuamu di dalam masalah akidah. Engkau kena menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tuamu tak menyembah Allah, Anda tak boleh ikut. Anda tak boleh ikut. Para ulama mengatakan, "La makhlukin fi maksiatil tidak ada ketaatan untuk makhluk kalau di dalam bab bermaksiat kepada khalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirku istiklalin, wa huwa itsbatu ini mustaqillain. lain. kasyirkil majus wa jus, tabait wa huwa tarkibul ilah min alihatin kasyirkin nasara. Yang ketiga, jus, takrib. Wa huwa ibadatu ghairillah. Apa itu syirku takrib? Beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan kepada Allah zulfa lebih dekat kasirki dimil jahiliyah seperti syiriknya golongan jahiliyah yang terawal maknanya orang yang pertama kali membawa lata dan uzza mereka tahu mereka ta tahu ini adalah berhala ini adalah berhala yang kami bawa dari syam ini adalah berhala yang kami bawa dari sini kami sembah mereka karena kami nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akidah ini diturunkan Sikit demi sikit kepada anaknya. Akhirnya anaknya tumbuh dengan keyakinan bahwasanya memang softengok. Berhala-berhala ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kami menyembah berhala-berhala ini karena kami mengikuti ayah-ayah kami. Itu namanya syirku tak taklid. Apa itu syirku taklid? wa ibadatu ghairillahi taba'an lil ghair. muta mutaakhiril jahiliyah. Adalah menyembah selain Allah karena mengikuti orang lain, ayahnya atau bukan ayahnya, tuk guru atau bukan tuk guru, jirannya atau kawannya. Anda tak pulih selama Anda syirik, anda akan masuk neraka. Siapapun yang Anda ikuti, Anda kena berpikir dengan otak Anda untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, syirkul asbab. Apa? Ya. Oh, eh, apa namanya? Translate-nya? yaitu ibadah kepada selain Allah, bukan ibadah kepada Allah. Kalau Anda beribadah kepada Allah, itu namanya bukan syirik. Yaitu ibadah kepada selain Allah, tambah selain Allah, karena meriku, mengikuti orang lain, seperti kesyirikan jahiliyah yang terkemudian, yakni golongan setelah golongan yang awal. Golongan yang awal itu syirik karena mereka mengikuti golongan yang yang terdahulu kenapa ya karena memang udah macam inilah tak tahulah sudahlah Tuhan Tuhan apa namanya atau atau kita sembah lata dan uza kita pun nak sembah lata dan uza tak yah buat Tuhan Tuhan yang lainlah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika over Allah untuk Tuhan kepada mereka yang pertama menghalangi mereka untuk mengikuti Rasul sebagai Tuhan eh sebagai Rasul sebagai mengikuti Islam sebagai agama, mereka mengatakan Wa aba una, yakni kami hanya sembah Allah kah? dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Yakni, sof tengok ya, nenek moyang kami itu sudah lama. Engkau ini masih baru. Kami nak tinggalkan nenek moyang kami hanya untuk mengikuti pemuda seperti engkau. Nenek moyang kami itu banyak, kalau memang ada yang salah, kalau memang ini salah, niscaya nenek moyang kami yang bijak, nenek moyang kami yang cerdik akan tahu. Bukan engkau pemuda umur 40 tahun yang tahu, kami nak sembah Tuhan nenek moyang kami, kami nak tak nak sembah Tuhanmu. Itu namanya syirku taklid. Syirik yang kelima, syirkul asbab. Syirkul asbab. Sof. Yang lalu, pertemuan yang lalu, sudah saya jelaskan. Bahwasanya Api tidak bisa membakar. Betul apa tidak? Yang membakar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelompok orang yang namanya ahli filsafat falasifah, meyakini bahwasanya api itu bisa membakar. Itu salah satu keyakinannya. Oke, ketika bulan purnama. Air laut apa naik, kan, ketika bulan tak purnama air laut? Surut yang buat pasang surut itu siapa? Bulan ini apa? Sebab saja, kalau ada api, ada panas, api ini hanya sebab, tapi yang memberi panas hakiki adalah Allah. Falasifah ketika tengok perbezaan antara pasang surut air Mereka meyakini bahwasanya yang membuat pasang surut itu adalah bulan Karena itu beta kita itu menyembah bulan Macam itu Suf Macam itu ada orang sampai sekarang itu menyembah planet-planet Kaumnya Nabi Ibrahim itu dulu menyembah planet itu kan Nabi Ibrahim kan tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari. Macam itu kan? Saya kalau eh beta aku menyembah bulan lebih besar daripada bintang. Ketika tengok matahari, beta aku menyembah matahari lebih besar daripada bintang. Tapi semuanya tenggelam. Bulan ketika malam hari tampak ketika siang hari tenggelam. Matahari ketika pagi hari ada, ketika malam hari tenggelam. Kalau memang boleh tenggelam, maknanya dia kalah. Kalau maknanya ketika pagi hari, matahari menang dengan bulan, bulan kalah. Ketika malam hari sebaliknya. Tuhan itu tak mungkin kalah. Tuhan itu adalah yang paling kuat. Kenapa Nabi Ibrahim cakap macam itu? Karena dulu kaum yang dihandle oleh Nabi Ibrahim semuanya meyakini bahwasanya yang buat perkara yang ada di dunia ini adalah planet. Planet. -planet. Falasifah mengatakan yang buat hal-hal yang ada di dunia ini adalah planet. So sekarang ini, tengok, kenapa sekarang ini panas? Global apa? Global warming. Kenapa panas? Oh, karena matahari buat ini, karena ini buat ini, semuanya disebabkan daripada planet-planet. Akhirnya, banyak sekali yang menyembahlah planet kita. Ahli sunnah mengatakan, "Planet itu hanyalah sebab adat saja, sebab biasa." Yang memberi kekuatan untuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda meyakini bahwasanya yang buat air surut. Dan buat air pasang adalah bulan. Tanpa ada intervensi Allah, maka Anda dibilang itu adalah sirkul asbab. Sirkul asbab. Karena Allah boleh saja buat. Bulan purnama tapi air. Surut. Allah boleh buat air. Bulan tak ada tapi air. Boleh tak buat macam itu Tuhan boleh boleh saja falasifah cakap tak boleh falasifah cakap tak boleh kenapa karena ini bukan di dalam kuasa Allah ini adalah kuasa bulan kalau memang bulan yang kuasa bukan Allah yang kuasa beta sembah siapa beta sembah siapa beta sembah bulan daripada sembah Allah karena merekalah yang kuasa untuk berbuat apa yang ada di bumi. Mereka dulu meyakini macam itu, Suf. Saya pernah jumpa orang-orang macam ini, benar. Saya pernah jumpa sekali orang-orang macam ini. Bahwasanya mereka meyakini planet-planet uh, itu ada kuasa. Sekarang mungkin ada sedikit uh, efeknya kalau ada namanya Gemini, Scorpion, zodiak-zodiak zodiak-zodiak itu adalah efek daripada keyakinan ini. Dulu ada apa tuh namanya ilmu namanya astrologi. Apa yang oh hati-hati kalau bintang ini di sini akan ada nasib buruk akan ada nasib malang di sini di sini. Dulu ada beberapa presiden Amerika percaya terhadap itu. Setiap nak buat conference, nak buat apa? Sampai sekarang itu ya, sampai sekarang. Ini adalah terpulang terhadap keyakinan-keyakinan sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak datangnya Islam, keyakinan macam itu dihabisi. Tak ada yang macam itu. Nabi-nabi itu datang majoriti untuk memerangi syirik-syirik macam ini. Planet-planet ini, matahari, bulan, tak punya kuasa. Kuasa mereka karena Allah beri kuasa. Karena Allah beri kuasa. Itu adalah keyakinan daripada falasifah ahli sunnah wajah jamaah mengatakan matahari dan bulan tak punya kuasa seperti api tak kuasa panas panas itu hanyalah kuasa allah kalau allah boleh rubah api menjadi dingin niscaya api itu akan menjadi dingin seperti apa yang terjadi kepada nabi ibrahim falasifah tak boleh tak boleh allah rubah api menjadi dingin itu bukan kuasa Allah itu kuasa api. Kalau engkau nak rubah api menjadi dingin, kena amik permit daripada api dulu. Eh benar macam itu. Kena amik permit. Kalau api beri permit, boleh. Kalau api tak beri permit, tak boleh. Oke. Tengok ya. Setiap api oleh Allah akan disuplai. Tengok ya. Disuplai panas. Suplai terus, suplai terus, suplai terus. Setiap detik, suplai itu akan terus terba, ter, terbaharui. Terbaharui, terus, terus, terus. Itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi api itu memerlukan Allah untuk menjadi panas setiap detik. Setiap second. Api ini memerlukan Allah untuk tetap menjadi panas. Kalau detik ini mungkin Allah beri, detik depan Allah tak beri. Terpulang kepada Allah. Mu'tazilah tak macam itu. Mu'tazilah itu mirip-mirip ahli sunnah, tapi tak macam itu. Macam mana Mu'tazilah? Mu'tazilah itu Allah beri sekali. Aku beri engkau kekuatan untuk panas sentiasa. Ini aku beri. Setelah itu aku basuh, aku basuh tangan. Nanti aku kalau enak, aku amik balik. Ahli sunnah tak macam itu. Engkau tak punya kekuatan kecuali terus aku suplai. Di sini akan menampakkan api itu terus memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mu'tazilah, api memerlukan kepada Allah hanya sekali saja, ketika Allah memberikan kekuatan untuk panas. Ini namanya al quwah muda'ah. Banyak ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya kematian itu adalah putusnya suplai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita kan disuplai detakan jantung kan. Setiap second daripada hidup kita adalah suplai daripada Allah. Setiap hembusan tarikan nafas ini adalah nikmat. Nek, malah macam mana kalau orang menghirup tapi tak boleh. <laughs> Macam mana? Nah itu kalau ada orang terkentut dia menghirup. Macam mana kalau ada orang menghembus saja? Tidak boleh? Tarik. Bukan teh tarik. Hanya menarik, tak boleh menghembus. Hanya menghembus tak boleh? Pernah tak kita? Kalau jantung berdetak dup. Kan jangan menginginkan berdetak jam ini. Kalau hanya begini saja, tak begini macam mana? Penat kan? Begini saja, tak begini. Macam mana? Kencing. Kencing macam itu kan? Kencing itu macam ada gate-nya. Kalau Anda ter, ter kencing, Anda 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 boleh tahan kan? Masuk tandas, langsung gate-nya terbuka. Setelah selesai, gate-nya akan bayangkan waktu itu tertutup terus. Bagaimana Anda kena opracus terbuka terus? Bagaimana kencing terus, menetes terus? Itu ada penyakit, namanya selisih Itu penyakit, maknanya kita setiap detik itu memerlukan suplai nikmat daripada Allah. Hembusan nafas kita adalah suplai nikmat. Detak jantung kita adalah suplai nikmat. Itu menandakan kita ini perlu kepada Allah setiap detik. Mu'tazilah tak macam itu. Ketika Allah menciptakan manusia, sekali diberikan ini kekuatan untuk bernafas, ini kekuatan untuk berdetak jantung, untuk hidup. Nanti bila-bila aku boleh amik, tapi engkau sudah tidak perlu kepada aku lagi. Aku macam apa? lepas tangan cuci tangan daripada engkau. Itu mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazila. Ahli sunnah tak macam itu. Ahli sunnah itu kita mulai lahir, bahkan kita mulai di kandungan di perut emak kita Allah sudah supply nikmat supply supply supply. Apa maknanya kematian? Berhentinya supply nikmat itu. Ketika supply nikmat itu berhenti, maknanya jantung Anda tak boleh berdetak lagi. Hidung Anda tak boleh bernafas. Mata Anda ada tapi tak boleh melihat. Itu namanya suplai nikmat daripada Allah di dalam ilmu akidah itu namanya ta'alluqul imdad. Orang-orang sufi biasanya cakap madat, madat. lah dengar? Madat itu mak, itu mat. ya Allah, terus suplai aku nikmatmu. Suplai aku matmu. Orang yang meyakini bahwasanya planet-planet ini, benda-benda ini, api-api itu yang menyebabkan terbakar maka akidahnya bermasalah. Itu adalah pendapat falasifah. Para ulama mengatakan orang yang meyakini yang membuat hal di dunia ini adalah planet, maka dia kafir. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya planet itu diberi kekuatan oleh Allah, kemudian Allah basuh tangan maka dia ahli bid'ah. Ah. Karena itu adalah keyakinan mu'tazilah, maka dia tidak kafir. Maka dia tidak kafir. Faham kan perbezaannya antara pendapat mu'tazilah, falasifah dan ahli sunnah. Ahli sunnah, Allah tak cuci tangan. Karena setiap second, bahkan mini second, Allah tetap supply nikmat terus. Supply kudroh. Bila-bila Allah nak hentikan, selesai kiamat itu adalah berhentinya suplai nikmat terhadap dunia ini suplai kudroh terus kadun bayangkan bumi bisa mengambang Sof. itu Allah terus suplai kekuatan suplai kudroh kalau Allah stop suplai kudroh ini bumi akan jatuh kalau bumi jatuh maknanya itu adalah hari kiamat Allah Udah saja stop semua suplai. Kun, semuanya kan? Stop. Kalau Allah tak beri suplai, nak jadi apa dunia ini? Dunia ini akan? Habis kiamat sudah. Kiamat. Kalau manusia mati, kalau dunia? Kiamat. Oke. syirkul asbab wahwa isnadu taksir lil asbabil adiyah. Bahwasanya yang membuat kesan adalah sebab-sebab yang biasa, macam api, macam makan. Kita ini kenyang bukan karena Allah, karena kita makan. Kalau Allah nak kita lapar, Allah tak akan boleh buat karena kita sudah makan. Sebab-sebab ini lebih power daripada Allah. Macam itu, ini adalah keyakinan falsifah yang membuat mereka kafir. Imam Ghazali mengatakan falasifah itu kafir diantaranya karena ini karena mereka merasa bahwasanya asbabul adiyah ini sebab-sebab eh, adat sebab-sebab yang biasa ini merekalah yang berkuasa dan Allah tak boleh intervensi kepada ini karena mukjizat adalah Allah membatalkan sebab-sebab yang biasa ini apa? kira-kira macam itu mereka lebih kepada Qadariyah, betul kepada Qadariyah, karena Allah tak boleh intervensi kepada apa yang nak mereka lakukan Kasirkil falasifah, falasifah ini orang-orang falasifah toba'i'ayyin ini adalah orang yang percaya kepada e, tobi'ah biasanya saintis-saintis banyak yang macam ini saintis-saintis banyak yang macam ini mereka hanya percaya saya percaya sains sajalah selain sains saya tak saya tak saya tak percaya. Eh, hey, kau ini macam mana ya? Engkau sense itu terus berubah-ubah. Sense tahun depan tak macam sense tahun ini kan terus berkembang terus kan? Terus berkembang, berkembang, berkembang terus berkembang macam itu. Waman tapi ahum ala dalik dan siapa-siapa yang mengikuti falasifah dan tobaiin terhadap etikat bahwasanya asbab adiyah itu merekalah yang mempunyai kesan terhadap kehidupan bukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang keenam adalah syirkul agrad wa huwal amali ghairillah Subhanahu wa taala. Beramal selain Allah. Lu Anda tahu Anda ini muslim tapi Anda beramal karena riya atau sum sumah. Apakah riya dan sumah menjadikan kita ini kafir? tapi dosa besar. Kan seharusnya beribadah itu hanya untuk siapa? Ketika Anda riak, Anda berniat ibadah untuk siapa? Untuk orang lain. Oh, saya nak beribadah. Sof, tengok ya, saya nak beribadah. Saya nak sholat 100 rakaat di masjid ini ya. Masjid Darul Rahmah. Kenapa? Agar Haji Bakar tengok saya. Dan saya dipanggil lagi ke Labuan. Sof tengok. Akhirnya saya punya sholat bukan untuk mencari ridho Allah, tapi mencari ridho haji. Bakar. Maksud beribadah sudah ada double. Kita kena ikhlas karena yang berhak disembah hanya kalau Anda me niat untuk mencari ridho Allah dan mencari ridho selain Allah dikatakan itu adalah syirik di dalam maksud. Sof tengok ya. anda menyembah Allah, tapi maksudnya lain. Anda tak menyembah Haji Bakar, Sof. Tak menyembah Haji Bakar. Menyembah Allah. Tapi bukan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ridho selain Allah. Itu namanya ria. Dan ria itu tidak kafir, tapi dosa besar. Tapi dosa be? Karena syirik yang menjadikan kekafiran itu adalah Anda menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam itu. Jangan macam itu. Itu namanya taklid. Anda beriman kepada Allah bukan karena datuk dan nenek Anda beriman kepada Allah, kalau semacam itu maknanya Anda beriman kepada datuk dan nenek Anda. Ya Alhamdulillah datuk dan nenek Anda itu beriman kepada Allah. Lah kalau berimannya bukan selain Allah macam mana? Karena itu datuk dan nenek Anda hanya sebagai pemicu agar Anda berpikir. Masa datuk dan nenek saya salah? Saya kena berpikir, apakah benar apa yang diimani oleh datuk dan nenek? Saya setelah dia riset, 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 ternyata benar. Saya beriman bukan karena datuk dan nenek saya, tapi datuk dan nenek saya membuat saya mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena itu, kalau datuk dan nenek saya tak beriman kepada Allah, mungkin saya tak akan mencari kebenaran Allah. Itu tak apa-apa, karena dia beriman kepada Allah, karena dia tahu Allah itu. Tuhan, tapi dia mencari tahu Allah itu Tuhan sebab atok dan neneknya yang buat. Macam itu, iman yang benar kena semacam itu. Anda tak boleh beriman kepada Allah karena tok guru Anda. Anda tak boleh beriman kepada Allah karena ayah dan emak Anda. Oh, saya beriman kepada Allah karena itu agama ayah dan emak saya. Tak boleh semacam itu. Karena Anda akan menjadikan beriman bukan kepada Allah, Anda beriman kepada ayah dan emak Anda. Loh, coba warna kalau ayah dan emak Anda murtad bagaimana? Apakah Anda akan ikut murtad? Kalau tuh guru murtad, apakah Anda juga ikut murtad? Kalau atau-atau Anda murtad, apakah Anda juga ikut murtad? Tidak kan? Maknanya tolak ukur bukan ayah dan emak, tolak ukur bukan tok guru, tolak ukur bukan atok-atok, tolak ukur adalah all. Allah. Kalau Anda mengetahui Allah itu Tuhan, Anda kena beriman tanpa melihat siapapun, tak melihat ayah emak Anda, tak melihat jiran, tak melihat istri, tak melihat anak, urusan lain. Di dunia sama-sama, di akhir sendiri? Sendiri. Maukah Anda, eh Abang, abang kan suami saya. Saya masuk neraka. Jom masuk. Masuk neraka. Mau kamu macam itu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani hari di mana orang jumpa anaknya lari. Jumpa istrinya lari. Jumpa saudaranya lari. Jumpa anaknya lari. Kenapa? Ini boleh ajak saya ke ke neraka kita sama-sama di dunia neraka sendiri sendiri setan pun macam itu suf orang-orang nanti pada hari kiamat akan laknat setan apa uh, ya apa luina apa namanya yakulul ladhina taba'u lil tubi'u Dibilang orang-orang yang mengikuti akan cakap kepada yang diikuti. Dibilang ya Allah, yang diikuti siapa setan? Ya Allah kami ini masuk neraka karena siapa? Mengikuti setan. Jatuh mereka sebab kami ini masuk neraka. Faatihim ada bentik minan minanar. Ya Rob, beri mereka itu adab dua kali lipat. Kalau kami panasnya 100 derajat Celcius, beri mereka 200 derajat Celcius. Apa? Ittabaru alladhina tubi'u minalladhina taba'u waro'awul adhaba wa taqeta'at bihimul asbab. Sudah tengok neraka, sudah tengok azab. Semua saling basuh. Eh jangan, engkau sebe eh jangan. Engkau eh, berzina karena engkau nak. Jangan cakap aku yang yang suruh engkau berzina, eh engkau mencuri karena engkau nak sudah di di dunia tak apalah nanti kita gitu sama-sama mencuri sama-sama masuk neraka sama sama. Sudah tengok neraka? Jangan cakap macam itu sama-sama panasnya ini. Aku tak kuat, engkau pun juga tak kuat. biu alladzina tubiu minalladzina taba'u. Orang-orang yang diikuti akan basuh tangan daripada yang mengikuti. Ittabarro alladzina tubi'u minalladzina taba'u Waro'awul adzaba Dan mereka tengok adab Wataqotto'at ad bihimul asbab Sudah tak bisa Lepas lagi Waqala alladzina taba'u Lau anna lana karrotan Fana tabarro aminhum kama tabarro uminna Wallah kalau kami boleh Pulang dunia ini Kami tak akan ikuti mereka di dunia Macam mereka sekarang basuh tangan daripada kami di di akhirat. Ya Rob, laknat mereka dan beri mereka dua dua ganda azab. Katanya apa tak ada? Engkau masuk neraka karena engkau nak. Jangan katakan kami yang menyuruh anda masuk neraka adab neraka panas, saya tak nak tanggung adab anda, ayo mari masuk neraka sama sama-sama itulah yang namanya apa ya, apa namanya kita tidak boleh syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam wa syirkul kita kan syirik, eh, kita kan beribadah hanya untuk mencari rahmat Allah, mencari Ridha Allah. Tapi sumah dan ria kita beribadah kepada Allah, tapi berharap perkara lain. Beribadah kepada Allah, tapi berharap pekat perkara lain dianggap ahli ibadah lah, dianggap oh saya ini orang ahli hakikat beribadah sholat macam tak bergerak. Masya Allah, ini fana di dalam Solat, Masya Allah sampai sambil menangis Wah, Ini maknanya orang Wali Dia itu beribadah hanya nak sebutan-sebutan macam itu Maknanya engkau tak nak ridho Allah lah Engkau nak ridho daripada orang orang. Inilah enam daripada macam-macam syirik Hukmul arba'atil uwal al-kufru bil-ijma' hukum syirik empat yang pertama yaitu syirik istiqlal, syirik tabait, syirik takrib dan syirik taklid semuanya ka kafir. Orang syirik ini kafir semua. Yang nomor empat semuanya ka kafir. Empat nomor satu sampai empat wahuk musadis. Hukum yang keenam yaitu syirkul agrot atau yang lebih kita kenal dengan nama ria dan sumah. Al-maksiyah min ghairi kufrin bi ijma. Yang keenam adalah hukumnya maksiat dosa besar. Iya, tapi kufur tidak. Anda si Anda apa namanya? riak dan sum'ah itu dosa Anda besar. Kufur tidak karena itu. Riak itu dikatakan asyirkul khafi. Syirkul khafi, syirik yang tak tampak. Kalau Anda menyembah murugen tampak, tapi kalau riak siapa yang tampak? Karena riak itu ada di Hati yang boleh tampak adalah orang itu sendiri. Adapun yang kelima, yaitu sirkul asbab, ada tafsil, ada pembahagian. Barang siapa, softengok ya, mengatakan bahwasanya perkara-perkara sebab-sebab adat, hukum-hukum biasa, dialah yang mengatakan, dialah yang membuat kesan. Maka, ada konsensi, ada konsensus, ada kesepakatan. Dia itu kufur. Ini adalah apa? Falah, falasifah, dan toba'i ayyin. dan barang siapa berkata bahwasanya yang membuat kesan itu bukan api, tapi Allah menitipkan kekuatan pada api. Allah menitipkan kekuatan kepada rembulan. Rembulan itu boleh buat pasang surut di laut. Dari kekuatan Allah, setelah itu Allah menitipkan dan Allah basuh tangan daripada rembulan tersebut. Itu namanya bikuwatin auda ah Allah. Maka orang yang mengatakan seperti itu fasikun mubtadi wa kufrihi kaulan. Dan di dalam kafirannya ada dua pendapat. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah orang yang meyakini seperti itu tak kafir. Karena itu kita ahli sunnah tidak mengatakan mutazilah itu ka? kafir. Yang mengatakan yang kafir hanya fala falasifah saja. Dan empat yang itu nomor satu itu sirkul istiqlal, syirik apa? Tabait, syirik takrib dan syirik taklid. Begitu pula yang meyakini bahwasanya hukum-hukum adat itu mempunyai apa? kesan, mempunyai ke Oke, okay, kita baca sikit ini bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul kufri wa lebih Tengok ya, tuan-tuan buan hubungan antara Allah dan manusia. Menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah itu tidak wajib menciptakan manusia. Betul apa tidak? Kalau Allah tak nak menciptakan manusia, boleh apa tak? Tak nak menciptakan anda, Ustadz Nawawi, boleh. Tak nak menciptakan teh tarik madras, boleh. Boleh boleh saja. Kalau Allah nak, Allah tak akan ciptakan alam semesta. Kalau Allah nak, Allah tak akan ciptakan manusia. Terus kenapa Allah itu menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia karena Allah nak saja. Menciptakan manusia tidak menambah ke kesempurnaan Allah dan menciptakan manusia tidak membuat Allah itu kurang. Tidak menciptakan manusia pun juga sama. Tidak membuat Allah itu kurang dan tidak membuat Allah itu sempurna. Maknanya Allah menciptakan manusia pure karena Allah itu nak. Tak ada, tak ada alasan yang lain. Kalau Allah tak nak, Allah boleh Allah boleh tidak menciptakan manusia. Falasifah yang tadi itu saya cakap bahwasanya uh, mereka itu adalah yang meyakini apilah yang memberi kesan. Mereka meyakini Allah itu kena menciptakan manusia. Allah tidak boleh tidak menciptakan manusia. Selama Allah ada, maka manusia itu ada. Macam selama api ada, panas itu ada. Mereka amik itu Tuhan Haji Bakar kepada Allah. Tahu panas api kan? Selama api ada, ada panas. Mereka cakap, "Selama Allah ada, maka wajib betul manusia itu ada. Karena itu, mereka tak percaya hari kiamat. Karena hari kiamat adalah hilangnya dunia ini. Dunia ini tak mungkin hilang karena dunia ini, dan Allah macam api dan panas. Bisa tak ada api, tak ada panas." Menurut mereka, tidak bisa kita ahli sunnah, bisa kan? Bisa ada api, tapi tak ada. Sudah terjadi. Pada mujizatnya Nabi Ibrahim. Falasifah tak boleh macam itu. Tak boleh. Mujizatnya Nabi Ibrahim itu dusta. Anda pernah tengok, pernah tengok Anda Nabi Ibrahim? Pernah tengok, pernah tengok? Anda yakin? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok Anda Nabi Ibrahim? Tak pernah tengok, pernah tengok Nabi Ibrahim Anda? Macam mana Anda boleh percaya? Saya pernah tengok ada satu uh, dokter Zakir Naik yang ada di Malaysia itu pernah buat talk. Ada orang cakap, Suf. Ada orang cakap. Di antaranya macam itu. Eh, macam mana orang Muslim itu boleh percaya? Muhammad ini boleh dari Madinah ke Mekah ke Baitul Maqdis, satu hari satu malam nggak pasang pasangan malam satu malam saja ulang alik belum yang sampai di Sidrotul Muntaha itu lebih pelik lagi bagaimana orang Muslim itu boleh percaya kedustaan ini ada semacam itu Su. macam mana boleh percaya dia tak percaya Allah itu boleh rubah hukum adat loh biasanya ya biasanya kita kan naik pesawat jangankan apa namanya pesawat yang cepat kita sekarang boleh ulang alik satu hari so. Mekah Madinah eh Madinah Kuala Lumpur Kuala Lumpur Madinah kita boleh ulang alik satu hari Madinah Kuala Madinah Kuala Lumpur 9 jam atau 10 jam iya kan datang langsung balik lagi. 20 jam kan? Maknanya satu hari Anda sudah boleh ulang alik. Madinah Kiel. Ini bukan Madinah Kiel. Ini adalah Mekah. Baitul Magdes ulang alik. Dia cakap, ini dusta. Macam mana orang-orang muslim boleh percaya? Loh, apa? Anda ini tak faham gak? Hukum akal dan hukum adat, ya itu itulah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan hukum adat. Anda mungkin tak percaya, tapi bukan itu tak masuk akal, suf. Sekarang itu benar-benar masuk akal. Sudah adanya apa? Kapal terbang, baurab itu lebih daripada kapal terbang kecepatan cahaya serak apa berapa 300 ribu kilometer per second per second maknanya dua second boleh boleh ulang alik tak sampai satu second pun sudah boleh ulang ulang alik dan Nabi Muhammad bukan hanya klaim Suf. Nabi Muhammad tunjukkan bukti tunjukkan bukti aku tahu ketika aku terbang, aku tengok ada kabilah-kabilah. Nanti minggu depan kabilah ini akan sampai. Aku tahu tiang-tiang yang ada di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad beri beri bukti, beri bukti. Dan kita umat Islam meyakini bahwasanya hukum adat itu bisa di bisa dipatahkan. Secara biasa Anda hanya berjalan ke Mekah dan ke Baitul Maqdis Satu bulan pergi, satu bulan balik Tapi Allah kalau nak patahkan itu bisa saja Anda bisa ulang-alik dalam satu second Dalam satu second Dan itu adalah keyakinan kita sebagai umat Islam, Isra dan Mi'raj Falasifah tak nak macam itu Tak nak macam itu Kenapa? Karena ini adalah hukum adat. Dialah yang beri kesan. Allah tak boleh inter. Allah tak boleh inter. Fancy. Kalau Anda meyakini ini, maka itu akan menjadi punca sebab daripada bid'ah Anda dan punca daripada sebab kekufuran Anda. Apa sebab dari kekufuran dan sebab kebid'an? Anda mengatakan hukum adat ini sama seperti hukum akal itu sebab daripada kekufuran. Anda tak boleh bezakan mana itu hukum syarak, mana itu hukum adat, mana itu hukum akal. Apa yang saya jelaskan tadi malam itu adalah basic untuk keluar daripada kebitaan Benar Sufi itu. Kata Imam Astimam Sanusi mengatakan di antara sebab kekufuran dan kebitaan adalah anda tak boleh membezakan apa itu hukum adat, apa itu hukum akal. Falasifah mengatakan apa yang ada di dunia ini adalah hukum akal. Adanya api, adanya panas, itu adalah hukum akal. Tak boleh dipisahkan. Kita kan tak kan? Ada api, boleh ada sejuk. Ada ais, boleh ada panas. Itu terpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tak boleh bezakan ini, problem. Karena mukjizat itu semuanya terpulang kepada pembatalan hukum adat ini. Allah yang menjadikan api panas dan Allah lah yang bisa menjauhkan panas daripada api. Semua hukum, semua mukjizat terpulang kepada hukum adat. Kalau Anda faham hukum adat, Anda boleh faham apa itu mukjizat, apa itu karomat, apa itu istidraj. Benar, Sufini. Al-ijabu dhati wa isnadul kainat ilallahi ala sabilit ta'lil awit min ghairil ikhtiar. Dibilang, apa itu ijabu Penyandaran, penciptaan, apa yang ada di dunia ini ada. Karena memang ada apa di sebenarnya? kepada Allah sebagai suatu hubungan sebagai sebab dan akibat. Falasifah meyakini bahwasanya kita ini ada di dunia karena Allah ada. Bukan karena Allah nak. Karena Allah ada. Allah tak punya free will untuk tidak menciptakan kita. Tak punya Allah macam itu. Kita ada karena Allah ada. Macam bayangan kita ada karena kita Macam panas ada karena api, apakah api punya keinginan? Saya tak nak ada panas, ada macam itu? Bisa tak anda? Saya ingin ada tapi bayangan saya, boleh tak anda macam itu? Tak boleh. Bayangan anda akan ada sentiasa karena anda, anda. Itulah yang diyakini oleh falasifah. Kita ini ada karena Allah, ada. Ahli sunnah tak macam itu. Ahli sunnah meyakini kita ada. Karena Allah nak kita itu ada. Oke. Okay. At-tahsin. Oke. Okay. Kita, Allah menciptakan kita. Apakah karena Allah memerlukan kita? ahli sunnah wal jamaah mengatakan pak Allah menciptakan kita bukan karena nak untung. Loh, saya ke sini, saya nak untung. Ya ini nak untung pahala. Anda pun ke sini nak untung pahala. Setiap perbuatan manusia pasti na'ami untung. Kalau orang baik nak untung eh, pahala, kalau orang jahat nak ame untung biasanya kalau orang jahat itu dia akan ame untung dan merugikan orang lain setiap perbuatan manusia itu tuan-tuan buan-buan pasti ada untungnya anda makan ada untungnya anda bekerja juga ada kalau bekerja tak ada untung nak, nak bekerja tuan betul saya tidur di rumah betul saya minum teh tarik madras daripada saya bekerja, bekerja tak ada untung. Apakah Allah macam itu? Apakah Allah macam itu? Anda kena fahami tuan-tuan puan-puan. Perbuatan Allah kepada manusia itu bukan karena Allah nak ame, untung. Allah nak manusia untung. Dan memberi untung kepada manusia bukan kewajiban Allah memberi untung kepada manusia itu karena rahmatnya kalau anda meyakini Allah na'ame untung daripada manusia, anda kafir kalau anda mengatakan Allah wajib memberi untung manusia anda fasik Allah tak wajib beri untung manusia boleh tak Allah menciptakan manusia setelah Allah menciptakan manusia direct ke neraka boleh tak? Boleh tak macam itu? Jadi umurnya masih satu awal, masih 60 menit, langsung Allah masukkan ke neraka. Jadi manusia diciptakan hanya untuk masuk neraka. Boleh tak macam itu? Boleh! Karena Allah tak wajib memberi untung kepada manusia, kepada makhluk. Boleh tak Allah itu menciptakan manusia direct ke surga? Boleh tak? Nabi Adam diciptakan langsung ke surga kan? Boleh tak macam itu? Boleh, boleh saja. Terjadi pula. Sebagai keyakinan kita sebagai umat muslim, Nabi Adam diciptakan direct ke surga. Boleh, boleh. Tak ada, tak ada masalah. Apakah Allah wajib buat macam itu? Tak wajib. Karena itu kan setelah Nabi Adam di surga, diturunkan ke dunia. Kalau Nabi Adam wajib di surga, niscaya Allah tak akan boleh. Turunkan, karena yang namanya wajib itu kena ada. Selama dia mungkin ada, mungkin tak ada, itu hukumnya mum. Mungkin maknanya nabi Adam ketika diciptakan, mungkin di surga, mungkin di selain surga. Cuma ketika awal Allah nak ke surga, Allah nak menciptakan nabi Adam di surga, kemudian nabi Adam diturunkan ke dunia karena hikmah yang Allah tahu bukan karena Nabi Adam buat maksiat, tak ada Nabi tak pernah buat maksiat, itu hanya maksiat yang dikira maksiat oleh Nabi Adam Nabi tak pernah buat maksiat, perbuatan itu memang dikira maksiat, tapi sebenarnya pun bukan maksiat, sebenarnya pun bukan maksiat, lupa lu, kita kalau lupa dosa tak? saya lupa tak sholat, masuk neraka anda Tak ada lupa, itu tak, tak dosa, cuma tak pantas. Lupa itu maknanya, Anda tak perhatian. Saya lupa, sholat terlampau banyak buat kerja. Anda lebih mengutamakan kerja daripada sholat. Untuk kita, tak apa-apa untuk Nabi, tak. Tak boleh, karena Nabi itu adalah orang yang paling mulia dan paling sempurna pada zamannya. Itu saja, oke. Okay. tahsinul akli. So, tengok ya, tahsin akli. Ini saya jelaskan basicnya saja. Saya jelaskan masalah tahsin akli ini di, di rumah saya 4 jam. Benar, saya jelaskan tahsin akli ini 4 jam. Ada perbezaan pendapat. Tapi intinya seperti apa yang saya katakan. Allah tak amik untung daripada manusia. Dan Allah tak wajibkan dirinya untuk membuat untung manusia. Paham ya? Jadi ketika Allah itu berbuat sesuatu, terpulang kepada Allah. Tak wajib Allah itu buat manusia itu beruntung. Tak wajib Allah. Tapi Allah nak manusia itu untung. Nak. Bukan Allah wajib buat. Kalau wajib buat, Allah tak punya pilihan. Allah boleh buat manusia untung. Allah boleh buat manusia itu tak untung. Kalau itu adalah madhab ahli sunnah. Madhab mu'tazilah, Allah kena buat manusia itu untung. Kalau Allah tak buat manusia untung, Allah itu ini... Allah itu apa? Allah itu apa? Kedekut. atau oh, kedekut. Bakhil. Macam itu. Mu'tazilah cakap macam itu. Allah itu kena buat manusia itu untung. Bukankah Allah itu... Bukankah Allah itu maha kaya? Ya tidak? Allah itu maha kaya. Kalau ada orang kaya, Anda minta 10 ringgit, Padahal duitnya berjuta-juta ringgit. Sepuluh ringgit dia tak beri kepada anda. Anda cakap dia itu apa? Apa? Haji? Haji bakhil. Haji bakhil. Haji, haji pelit. Haji kikir. Janganlah haji lah yang lainnya. Orang bakhil. Orang pelit. Orang kikir. Orang kedekut. Apa? Karet. Karit. Orang karit. Allah lebih kaya daripada orang ini. Masa kita nak minta surga pun dia tak beri? So, tengok. Dia kena memasukkan kita ke surga. Kalau tak macam itu Allah itu kedekut, kikir, pelit, karit macam itu. Itu keyakinan apa? Mu'tazilah. Karena Allah kena berbuat baik kepada kita. Seram kan? Seram suf. Karena itu ketika Mu'tazilah berkeyakinan, ketika saya sudah beribadah, sholat setiap hari lima kali, ya Allah, engkau kena masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Kalau tak engkau pelit, ya Allah. Macam itu, Sof. Seram, kan? Kita tak macam itu sebagai ahli sunnah. Sholatku hanya nak mencari ridomu, ya Allah. Sholatku hanya nak mencari rahmatmu, ya Allah. Kalau engkau masukkan aku ke surga, itu adalah karena rahmatmu, ya Allah. Kalau engkau nak memasukkan aku ke neraka, ya Allah, aku ini hambamu, ya Allah. Apa katanya Nabi Isa, Intu engkau fa innahum ibaduk, wa neraka, ya Allah, antal. ini rahim. Kalau engkau nak adab mereka, mereka semua hambamu, ya Allah. Kalau engkau nak ampuni mereka, engkau memang maha mengampuni, terpulang kepada kok tak wajib apa-apa kepadamu ya Allah mana yang lebih sesuai untuk hamba cakap macam pelit kepada tuannya atau wahai tuanku berilah aku kebaikan kan macam itu kan dengan madhab ahli sunnah menghamba itu tampak dalam madhab ahli kan madhab mu'tazilah menghamba itu tak tampak dengan madhab falasifah anda kena menyembah planet-planet anda tak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Softahsin akli yaitu keadaan perbuatan Allah dan segala hukumnya bergantung dengan apa-apa tujuan yang boleh difikirkan melalui akal yaitu membawa kebaikan dan menghalangi keburukan. Kebu. Tidak boleh orang mukmin itu masuk neraka. Tak boleh. Tidak ada kebaikannya. Tidak boleh orang bermaksiat itu masuk surga. Tak boleh, Suf. Orang Mu'tazilah itu mereka lebih ahli ibadah daripada saya dan Anda. Benar, Suf. Mereka ibadah, mereka khoshi'in, konitin. Lillahi ta'ala. Kenapa? Karena mereka takut. Kalau bermaksiat, Allah tak akan ampuni. Selat seperti amal ibadah membuat orang masuk surga, wajib orang masuk surga maka maksiat juga mewajibkan orang masuk tak ada yang namanya ampunan tuh tak ada jadi karena itu mereka nak bermaksiat itu takut kita ahli sunnah maksiat maksiat tak apa nanti minta ampun kepada Allah macam itu kan inna allaha rahim apalagi katanya Imam Ghazali kalau ada orang mati tanpa adanya tobat terpulang kepada Allah. Nak azab oke, okay. nak masukkan surga oh oke. Okay. 50-50. Ya itu, fi khataril masyiah. Bahaya kemauan. Yakni ya kalau Allah nak nak ampuni Anda, kalau tak. Saya kemarin tanya ke Haji Bakar, kalau ada proyek 50-50. 50-50 50, -50. 50, -50, 50 ber berjaya, 50 rosak. Nak ambil kah? Saya tak nak, saya, 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 tak ambil Habib. Kenapa? Resiko tinggi. Anda kalau mati tak bertobat, 50-50. Mungkin diampuni, mungkin tak. Nak mati macam itu kah? Nak mati macam itu gak? Kita nak bertobat dahulu baru mati. Jangan mati sebelum bertobat. Minimum kita tingkatkan kemungkinan kita untuk masuk surga. Dan semoga dengan tobatnya kita, Allah mengampuni kita dan memberikan kita rahmat. Dan masuk surga itu kan berapa kita ahli sunnah wal jamaah? Mu'tazilah tak, engkau maksiat, confirm engkau masuk neraka. Kalau Allah tak masukkan anda ke neraka, Allah itu tak adil lah. Saya beribadah setiap hari. Saya masuk surga. Confirm. Nawawi tak pernah beribadah setiap hari minum teh tarik banyak bermaksiat masuk surga sama saya ya Allah saya tak terima saya tak terima saya nawawi ini masuk surga kenapa karena dia banyak bermaksiat saya beribadah saya masuk surga dia maksiat dia masuk surga betul saya maksiat macam itu kan betul saya maksiat sedap mana zina apa menikah kalau orang kalau Allah menghalalkan zina, macam mana? Boleh Anda, boleh pilih, boleh berzina, boleh menikah. Kira-kira banyak yang pilih apa? Confirm banyak yang pilih zina. Confirm itu, kalau dua-duanya halal. Confirm banyak yang pilih zina, boleh berganti-ganti setiap hari. Istri tengok, istri itu lagi, itu lagi bebel, lagi bebel, lagi zina, boleh berganti-ganti. Kalau itu halal, niscaya banyak orang yang pilih berzina. Loh, kalau orang berzina dan orang menikah sama-sama masuk surga, kasihan yang menikah. Seronok yang berzina. Kalau dua-duanya masuk surga, Allah tak adil. Allah tak tak adil. Ahli sunnah tak macam itu berpikir. Semua itu terpulang kepada rahmat Allah. Adil itu kalau engkau berhak 10, dia berhak 5, aku beri 10 dan 5, itu namanya A. Ah? Adil. Anda tak berhak apa-apapun. Ibadah Anda karena rahmat saya. Semua karena rahmat saya, engkau berhak apa? Engkau tak berhak apa? Karena itu Allah tak mungkin dolim. Allah itu pasti adil. Karena tak ada apapun yang berhak kepada Allah, Allah itu Tuhan. Allah tak wajib, Allah tak wajibkan masukkan kita ke surga. Karena itu selalu takut kepada Allah. Ya Allah, berilah aku rahmatmu agar aku boleh masuk surga. surga. Dan yang ketiga, at-takli Di antara sebab kekufuran dan kebidaan adalah taklifur rodi. At-taklidur rodi. Apa itu taklid? Yaitu taklid. Taklid kepada seseorang karena ta'asub. Ta'asub itu apa? Fenetik. Oh, saya nak ikut Nawawi. Kenapa? Ya, karena memang Nawawi ini kawan saya. Siapapun yang nak Siapapun yang eh, apa namanya tak suka Nawawi, saya akan maki-maki. Kenapa Anda tak suka? Nawawi. Anda kena suka? Nawawi. Orang yang mengikuti seseorang tanpa tengok dalil. Dan menyalahkan orang lain. Ada dua. Sof, taktidur, Rodi. Ada dua sebab. Fanatik buta. Hanya tengok orang tanpa tengok dalil. Yang kedua, menyalahkan orang lain yang tak nak ikut. Dia. Saya suka kepada Nawawi. Saya nak ikut Nawawi. Orang yang ikut haji bakar, bodoh. Loh, apa salahnya? Kenapa yang ikut haji bakar itu bodoh? Yang ikut nawawi itu tak. Ya karena nawawi itu baik. Haji bakar, saya tak tahu. Yang penting nawawi itu baik. Jadi Anda mengikuti seseorang tanpa tahu dalilnya, dan menyalahkan orang lain yang tidak mengikuti dia, itu adalah sebab kekufuran dan Kebitaan. Orang-orang orang-orang jahiliyah kan macam itu kan? Saya nak ikuti ayah-ayah saya. Engkau tak mengikuti ayah-ayah saya, batil. Engkau salah. Terus kenapa engkau ikuti ayah-ayah engkau ikuti atuk yang ne... kau kenapa? Ya, saya suka saja. Saya apa? Saya suka saja. Selama Anda mengikuti seseorang tanpa ada dalilnya dan Anda menjadikan orang yang tak mengikuti Anda salah, di situ adalah taklit yang hina, taklit yang salah itu akan menyebabkan kekufuran dan kebid'ahan. Majority bid'ah, majority kufur adalah Anda ikut orang tanpa tahu dalil. Orang-orang yang ikut wahabi semuanya itu tak tahu dalil lah. Mereka saya hanya cakap Ibn Temiyah saja yang benar. Ibn Temiyah ini adalah alim kabir. Ibn Temiyah ini adalah syekhul Islam. Saya kena ikut. Yang lainnya sah? Salah. Oke, dalilnya apa? Wallahu a'lam bis. Saya tak tahu. Eh, tak boleh macam itu. Tak boleh macam itu. Anda nak ikut silahkan. Tapi jangan sampai Anda menyalahkan orang lain. Minimum macam itulah. Minimum macam di akidah Anda tak boleh ikut. Anda kena berpikir, bukankah ikut sesuatu yang salah dinamakan syirku taklid? Anda tak boleh. Akidah itu Anda tak boleh ikut. Anda kena berpikir. Anda kena berpikir. Ibadah Anda kena ikut. Nabi mengatakan, kalau engkau nak sholat, lihat bagaimana cara aku sholat. Ikuti. Macam itu wallahu aalam bis-shawab at-taqlidur raddi wa huwa mutaba'atul ghair li ajlil hamiyah wa ta'assub شوف tengok ya mengikuti orang lain dengan tujuan mendapatkan bukan dengan tujuan mendapatkan perlindungan hamiyah ini apa ya Kenapa Anda buat macam, kenapa Anda ikuti Nawawi? Karena dia itu Melayu. Itu namanya Hamiyah. Jadi Anda? Asobia. 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 Kenapa Anda ikut? Karena itu Habib. Tak boleh macam itulah. Benar dan salah itu tak kisah. Hah? Buk Hamiyah itu bukan ikut perasaan, ikut kaum. Itu Hamiyah. Itu Hamiyah. Jadi resis, ayo, resis. Tuh lebih dobat hadah, Resis. Saya ikut Nawawi, kenapa? Bukan karena dia itu benar, resis. Kita sama-sama Melayu, kita sama-sama Habib, kita sama-sama Indonesia. Eh, tak boleh macam itu. Benar dan salah, tak kenal negara. Bukan karena Anda Arab, Anda benar. Bukan karena Anda China, Anda benar kalau anda mengikuti kebenaran sebab resis anda boleh kufur karenanya bila-bila anda boleh bid'ah dan kufur karenanya wata asob fanatik fanatik saja ini tok guru saya tok guru lain tak ada tak ada nilainya depan saya tak boleh macam itu engkau nak yakini tok guru anda silahkan tapi jangan jatuhkan tok guru yang yang lain silahkan Habib saya, Habib Fulan, silakan Habib saya, saya nak ikuti Habib Ali Bagir. Anda tak boleh jatuhkan Habib Ahmad Jufri. Anda tak boleh jatuhkan Habib Ali Ridho Tak boleh. Anda nak suka, silakan. Oh, saya suka Habib Ahmad Al Jufri. Habib Ali Bagir ini merepek lah. Kalau cakap pening, saya tak suka. Loh, silakan Anda nak suka kepada Habib, silakan. Tapi jangan jatuhkan Habib yang lain, jangan Anda fanatik sebab asobia, sebab tak asup. Jangan Anda ikuti sebab itu resis, tanpa Anda mencari kebenaran. Anda kena fanatik kepada kebenaran, Anda tak boleh fanatik kepada seseorang atau fanatik kepada kaum. Anda kena fanatik kepada kebenaran, selama itu benar, Anda kena. Pegang, jangan karena itu kaum Anda. Ini jiron saya, ini orang Labuan pasti dia. tak ada macam itu: kebenaran tak kenal pulau, kebenaran tak kenal kaum, kebenaran tak kenal bangsa. Kebenaran adalah bagaimana Anda melihat dengan cara yang benar, dengan nodorul akli, dengan cara yang benar ketika Anda sampai ke situ. Anda akan tahu Makanya kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memaksa orang-orang itu untuk beriman. Rasul hanya, Suf, tengok, ini adalah hidanganku. Aku memanggil kepada Tuhan yang namanya Allah. Apa dalilku? Satu, dua, tiga. Di dalam surat At-Tariq, Faliyanduril insan, Mimma khulik, Khulikomimma'in, Fanduru ila malakutis sama wajibat. Engkau tengoklah, kalau engkau tengok, engkau akan sampai kepada kebenaran, yaitu Islam. Kalau engkau tak asob, engkau tak akan sampai kepada kebenaran. Wallahu wa a'lam bisawab. Saya kira sudah 12.43. Sudah hampir 2 jam saya cakap, Ustaz Nawawi. Tekak saya sudah menjerit. Insya Allah, pertemuan yang akan datang, kita akan Teruskan e, Mukadimah ini sampai ke Ar-Robtul e, dari mula Robtul Adi, Insya Allah kita akan selesaikan sampai Mukadimah ke enam atau masuk sedikit ke Mukadimah yang ketujuh nanti, Insya Allah kita bahas Bila sanawi Kita akan mula kelas kita lagi lepas malam. Saya kira kalau nanti petang ada orang-orang tak akan selise, saya pun juga tak akan selise, Insya Allah dua lagi kita akan selesaikan malam dan subuh. subuh kita akan selesaikan kitab ini semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman di dalam kitab-kitab ini dan semoga Allah membenarkan akidah kita dan semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak terlena dan tertipu terhadap taasub dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita pandangan kepada sesuatu yang benar dan Allah subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama Nabiin wasidikin wasyuhada wasolihin wasunaulaikarrofiqoh Allahumma jaal hadratu ma'jam an marhumah, wa tafarraquna min ba'di tafarraquna ma'sumati jarfina wa la minna syakiyan wa la mahruma allahumma la ta'dalna tambila ghafurta wala syakiyan ila as'at wala dhaliman ila hadaitah, wa la madzuman ila nasarta wa la hajitan min hawaiji dunya illa lak fi harridha wala fiha salaya rabbal alamin rabbana arinal haqqo haqqan wa zidna wa arinal batila batila wa zidna sina rabbana atina fitjunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli dan soleha wa ala ma'ana aslafuna salihun wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah